Sekarang ni saya jemput Yang Berhormat Bacok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan rang undang-undang Akta Perbekalan Penguntutan Semula Peruntukan Perbelanjaan 2020. Akta ini bertujuan bagi melaksanakan penyusunan semula peruntukan kepada kementerian selepas perubahan pentadbiran negara kepada kerajaan yang mendapat mandat daripada Yang di-Pertuan Agong pada 10 Mac yang lalu. Saya ingin menyentuh beberapa isu yang berkait pakej rangsangan ekonomi yang telah digarap secara baik oleh kerajaan bagi menyerap impak pasca PKP serta beberapa isu yang perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Secara asasnya, bajet melibatkan beberapa teras utama. Pertama, soal hasil. Kedua, belanja. Ketiga, belanjawan iaitu pengurusan hasil dan belanja. Dan keempat adalah soal pengurusan hutang. Ini asas fiskal kerajaan. Keempat-empat ini saling berkaitan apabila kita membahaskan Akta Perbekalan. Pertama sekali adalah berkenaan dengan undang-undang tanggungjawab fiskal yang pernah diutarakan oleh kerajaan terdahulu, kerajaan PS. Saya berpandangan ia adalah suatu cadangan dasar yang baik dan sewajarnya diteruskan oleh kerajaan pada hari ini kerana ia melibatkan piawaian, peraturan dan prosedur dalam kita menguruskan fiskal negara. Cadangan undang-undang fiskal ini merupakan suatu yang positif kepada fiskal resilient atau ketahanan fiskal negara dalam menghadapi sebarang situasi domestik maupun global. Oleh itu, secara ringkasnya saya ingin bertanya pihak kerajaan, apakah perkembangan Akta Tanggungjawab Fiskal yang telah dirancang dan untuk dibentangkan pada 2021 nanti? Apakah aspek utama yang akan ditekankan dalam akta berkenaan? Datuk Seri Yang Dipertua, isu seterusnya adalah berkenaan pakej rangsangan ekonomi. Kita sedia maklum impak pandemik COVID-19 kepada sistem ekonomi sama ada di peringkat global maupun domestik. Ekonomi negara mencatatkan kadar pertumbuhan yang agak rendah bermula pada suku tahun pertama tahun ini iaitu pada 0.7%. Jumlah ini merupakan jumlah paling rendah dalam tempoh 10 tahun dan kita tidak dapat menafikan kadar pertumbuhan ini turut dipengaruhi oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi mengekang penularan sporadik COVID-19 ini. Hal ini terus memberikan implikasi terhadap kedudukan ekonomi negara, kelembapan ekonomi yang berterusan serta peningkatan pengangguran dan pembuangan kerja yang berterusan. Saya berpandangan langkah bantuan terus melalui bantuan prihatin nasional BPN yang menjadi teras dalam pakej rangsangan ekonomi dilaksanakan tepat pada masanya. Ia membantu aliran tunai kewangan rakyat berhadapan dengan kejutan ekonomi peribadi dalam tempoh yang kritikal pada bulan Mac sehingga Jun yang lalu. Begitu juga saya melihat bagaimana pelaksanaan penjana yang bersifat kesinambungan kepada prihatin berdasarkan kepada data dan perkembangan ekonomi semasa. Pelaksanaan pakej-pakej rangsangan ini merupakan antara grand design utama yang sewajarnya mendapat sokongan semua pihak bagi menghadapi kemelut penularan wabak COVID-19 pada tahun ini. Saya ingin menyentuh mengenai 6R, fasa pendekatan kerajaan dalam menghadapi cabaran penularan wabak COVID-19 ini. Fasa ini bermula dengan langkah tegas, resolve, dengan penguatkuasaan PKP pada 18 Mac sehingga PKPP dan PKPD yang akan dilaksanakan sehingga penghujung bulan ini. Disusuli pula dengan pelaksanaan prihatin pada fasa membina ketahanan, resilient, pembukaan sektor ekonomi secara berperingkat pada Mei dan Jun, restart, fasa
fasa semasa pemulihan recovery yang sedang dilaksanakan sehingga Disember melalui penjana. Pertama, saya ingin mendapatkan penjelasan pihak kerajaan mengenai rancangan fasa seterusnya, iaitu fasa memperkasa, revitalize, dan fasa menyusun semula, reform, yang sudah pasti akan menjadi teras kepada pembentangan bajet 2021 pada Disember depan, serta perhatian utama dalam rangka rancangan Malaysia ke-12 yang dijangka dibentang pada tahun hadapan. Cuma saya ingin bertanya juga, apakah kementerian telah menggariskan asas-asas atau base building kepada proses memulih serta menstabilkan ekonomi negara bagi menghadapi dua fasa revitalize dan reform yang akan menyusul kelak? Apakah aspek yang bakal menjadi tumpuan kerajaan dan sejauh mana ia telah diteliti secara mendalam oleh pihak kerajaan? Kedua, saya ingin mendapatkan penjelasan lanjut berkenaan dengan mekanisme yang telah dirangka oleh kementerian bagi meneliti situasi semasa ekonomi negara dan sejauh mana fleksibiliti dan dinamika dalam mengubah pendekatan semasa pakej rangsangan ekonomi bagi menepati kedudukan semasa ekonomi negara. Tambahan lagi, saya ingin mendapatkan penjelasan apakah juga bentuk pemantauan terhadap delivery system ke semua inisiatif yang telah dirangka, kerana saya melihat keseluruhan inisiatif penjana melibatkan pelbagai kementerian dan agensi yang lain. Akhir sekali, Datuk Seri Yang Dipertua, saya ingin menyentuh berkenaan dengan isu ombudsman yang sering saya bangkitkan dalam dewan ini banyak kali. Kita boleh menjadikan beberapa negara sebagai rujukan bentuk pelaksanaan ombudsman ini serta penubuhan Biro Pengaduan Awam pada Julai 1971 dahulu juga boleh menjadi batu asas kepada langkah menaik taraf penubuhan ombudsman Malaysia. Saya difahamkan bahawa bekas Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Langkawi telah menyatakan komitmen untuk membentangkan Akta Ombudsman ini ketika mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah pada tahun lalu. Justeru, apakah Kerajaan Perikatan Nasional akan meneruskan hasrat yang sama? Apakah kementerian mempunyai perancangan garis masa yang terperinci bagi perkara ini? Mohon penjelasan daripada pihak kementerian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.